Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar abah-abah dan kakak-kakak di luar sana? Menu surprise hari ini, jeng jeng jeng, Malayan escargot. Anjay, ya ya, escargot, siput sedut. Mbak, dah lama kan macam mengidam nak makan, ha, jadi kita pun masak lah. Inilah bahan-bahan yang diperlukan. As we go along, saya akan explain bahan-bahan yang kita gunakan. Ini adalah bawang, kunyit hidup, cili padi, halia, bawang putih yang dikisar. Kita blend, kita panaskan minyak, lebihkan sikit minyak untuk menumis. Masukkan serai. Dalam sebatang serai yang dah dipotong dua, dititik, kemudian kita tumis. Masukkan bahan yang kita blend tadi. Bahan yang telah kita blender, kita tumis sampai garing dan pecah minyak. Ya, kau sebati. Kemudian kita masukkan udang kering yang dah dikisar, daun kunyit. Daun kunyit terpulang lah, nak potong-potong boleh, nak ikat macam daun pandan pun boleh. Kemudian kita masukkan lada hitam kasar, coarse black pepper, dan garam secukup rasa. Masukkan dalam 500ml air gitu. Kita pastikan tengok macam mana, berapa banyak kuah, kepekatan kuah yang kita nak. Tunggukan, pastikan ia mendidih dulu sebelum kita masukkan santan. Air dah mendidih, baru masukkan santan dan gaul rata. Gaul rata hingga sebati. Pasal apa kita nak gaul? Kita tak nak santan itu pecah santan. Masukkan siput yang telah kita cuci bersih dan kita buang hujungnya. Kalau tak, susah kita nak sedut sampai naik biru, muka sedut pun tak keluar. Kita gaul rata. Nampak? Meloket. Dah mendidih, kuah dia sudah agak pekat. Dah pun siap lauk siput sedut lemak kita. Kalau ke Ajar Maimunah, semangkuk dah $5. Masak sendiri lagi puas hati. Nampak? Terubat ngidam di hati, terubat ngidam di tekak ni. Inilah hasilnya. Siput sedut, masak lemak, taruh cili api. Power tu. Makan dengan nasi panas-panas. Sorry lah, tak ada benda nak taruh lah. Taruh telur dadar je kat tepi tu. Merecik hawa weh. Nampak tu. Terkecoh dia tengok.